Sodaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kabupaten Tebo berlangsung dengan penuh hikmat dan meriah pada Sabtu malam di halaman belakang kantor camat Tujuh Koto. MTQ tingkat Kabupaten yang ke-17 ini diselenggarakan di Desa Sungai Abang. Pembacaan Umul Kitab dan Al-Quran sebagai salah satu bagian rangkaian pembukaan. Selain itu juga dilaksanakan tari masal, penampilan drum band, pengibaran bendera MTQ serta penyerahan piala bergilir dari Camat Rimbo Bujang, Camat Tujuh Koto sebagai tuan rumah di tahun 2018. Dengan mengucapkan basmalah, Bupati Tebo Sukandar membuka secara resmi kegiatan MTQ ke-17 tingkat Kabupaten Tebo. Ditandai dengan pemukulan beduk, didampingi Wakil Bupati dan unsur Forkopimda Kabupaten Tebo. Dalam sambutannya, Bupati Tebo Sukandar mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara serta masyarakat yang hadir, dan meminta kepada seluruh Dewan Hakim agar dapat memberikan penilaian secara objektif kepada seluruh peserta MTQ. Selanjutnya, Sukandar mengharapkan dengan diselenggarakannya MTQ ini, hendaknya masyarakat dapat mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari. Jelang berakhirnya pembukaan MTQ malam itu, 12 kafilah dari masing-masing kecamatan secara bergantian memasuki lapangan disambut dengan lambaian tangan dari camat dan istri di atas podium. Harapan saya dengan dilaksanakan musabaqah tilawatil Quran, kita ingin memberantas buta aksara Al-Quran. Di samping itu masyarakat bisa memahami, mempelajari, dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi sehingga terbentuklah manusia, insani yang berwawasan, bernuansa yang agamis, yang Islam. Harapannya seperti itu. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV, salam Tribrata.